Aduh, kita mau makan sih, habis tuh makan. Nanti mami lihat. Kalau so di restoran kan enggak pernah aja makan. No, betul, kita mau makan. Betul. Cuma pura-pura jangan. No, kayaknya bapak pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebah Studio. Bagi anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Dan bagi anda yang telah pun subscribe dalam channel ini, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam serumpun, salam berpaduan kepada anda yang tengah menonton video di dalam channel ini. Dan sebagai makluman, Lebah Studio merupakan satu channel YouTube daripada Sabah Malaysia dan lebih kepada konten video reaction. Dan video reaction lebih kepada konten ataupun video viral yang berlaku di Indonesia, guys. Pada kali ini, Lebah Studio tertarik dengan satu posting video yang bertajuk Anak Bule Bicara Bahasa Indonesia. Wow, ini satu tajuk yang sangat luar biasa, guys. Anak kecil boleh berbahasa Indonesia. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Wahudin. Dan seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Wahudin dengan memberikan subscribe, like, share dan juga komen, guys. Tanpa basa-basi, guys, apa kata kalau kita simak video ini? Kira akan 3, 2, 1, guys. Jom. Siapa nggak mau makan nasi ya? Mau makan nasi? Hah? Kita mesti makan dulu, tak selapar. Karena selapar? Iya. Siapa selapar? Mau jodet nih. Mau pipa apa? Mau pipa makan? Ini, mau makan di sana. Di sana di mana? Di sana, di dalam sana. Apa di dalam sana? Di dalam restoran situ. Yep, sangat pasti berbahasa Indonesia, makan, guys. Wow. Betul, kita mau makan sih, habis tuh makan. Nanti mami lihat. Kalau so di restoran kan enggak pernah aja makan. No, betul, kita mau makan. Betul. Cuma pura-pura jangan. No, kayaknya bapak pura-pura. Cuma apa dang? Bapak betul. No, ya, kamu mau betul. Kamu mau betul. Kamu makan semua tanpa makan. No time berpura-pura. Kemarin aja. No, itu kemarin. Sekarang in this day kita mesti habis. Kemarin pergi restoran sampai di oto lapar. No, mami. Please. Mami munjo, please. Munjo apa? Mau makan. Ngana enggak lapar, ngana. No, betul. Sama mak. Oh, aku lapar sekali. Lapar sekali. Lapar sekali. Waduh. Mau pergi makan. Di mana satu lapar sekali? Lapar. Kau nanti ani mau pergi, tolong jangan makan di dalam. Di dalam mana? Di dalam mana mau makan? Di dalam mau makan di sana. Di sana? Doh di dalam kasino. Tadi malam, so order sama tu makanan, ngananya ndak makan. No, ini sudah mau saya makan. Kamu makan sih habis, butuh, oke okay, mami, butuh. Jangan jabat tobo, oke? Okay? Kayak, oke, okay, kasih nama batu. Setiap kali pergi di restoran, oh, mau makan apa nggak? Kalau cuma makan, sini, kalau misalnya kalau kita sudah makan, kamu tidur dulu sedikit yang dari. Kalau kita yang dari mau pergi di dalam situ, mau jalan-jalan, mau bermain game, semuanya nggak mau makan. Di hotel. So, tanya pakai roa, pakai kupuk. Nasi roa. Dia tidak makan. Nasi roa dan kerupuk. Mami, boleh tambah roa tolong? Tunggu. Tuh. Kesian dia, guys, kelaparan. Tadi dia bilang so lapar. Abis kalau pergi restoran, keke enggak jeba makan. Cuma bermain-bermain. Lebih baik makan jadi oto lebih enak. Yep. Ada nasi yang apa itu? Roa. Roa. Dan kerupuk. Roa dan kerupuk dia lebih enjoy bermakan. Oke. Okay. Lebih enjoy. Kalau di sana yang cuma ada spoon lebih fat begini. Cuma ada spoon kok enggak ada rica kalau di restoran, enggak pedih ya. Ya, kon cuma ada. Kalau di sini cuma ada chopstick. Strong yang dia pakai chopstick. Karena kalau awas napi mata rica. Orang Indonesia. Cuma orang apa dia pakai tuh sumpit. Orang apa? Orang apa? Japanese. Japanese, deng? Orang apa? Chinese. Chinese.
Jadi Keke kalau dia makan pakai sumpit dia jadi orang Chinese. Ya. Kemarin tuh hari. Kemarin tuh hari dia. Ada makan pakai sumpit dia. Jadi pakai sumpit. Chopstick sumpit. Dia ada makan pakai apa? Sumpit. Sekarang dia orang apa sekarang? Sekarang Keke jadi orang kakas. IOM. Keke jadi orang kakas karena makan nasi dengan roah dan kerupuk. Roah pepedis, cak makan. Di restoran coba order pe banyak. Janda di chess itu. Di restoran. Boleh penuduh? Yang penuduh hitam. Yang di chess cuma sedikit, yang enggak banyak. Dorang cuma kasih sedikit. Sangat dibestera guys makan. Sama sih ada roang, ini masuk ke tapunya. Mana mau tambah roang? Sudah makan aja, semua tabuang itu, soado. Si bagi nih itu piring, semua tabuang itu. Kebodohan kita. Semua habis dia makanan. Ternyata dia lebih suka makan pedis. Dia lebih suka makan nasi dengan apa itu? Nasi dan gobal yang kerupuk. Daripada dia ada kerupuknya. Makan. Jadi orang mami suka pergi restoran. Nah, apa pak kurang dia tarik mami, dia kasih akar sepatu ke mami. Baru mami ni mau pergi. Luar biasa ini guys. Mami lagi. Kuat tak semua nangis. Kuat sekali. Nanti kita dendai mau pergi. Oh anak anak kecil ini dia suka makan pedas. Mama kamu suka pergi yang dari habis ini. Kamu anak mau pergi esok makan lain mau pergi restoran. Nggak tanya mau makan, kan cuma mau jalan. Neng dari. Nggak. Please, mami. Oke. Saya dari esok. Boleh tambah rawa atau orang mami? Oke, thanks. Sekarang anak mau makan apa? Orange. Sekarang dia mau makan orange. Abis makan nasi, makan orange sekarang. Desserts. Daripada? After we eat orange, we're gonna have. Abis ini, kamu mau ambil lollipop. Oh, gummy and lollipop. Gum. Satu orang satu masih ada tiga di sini. Yo, kita sutawa blow bubble besar. Abis makan nasi dia makan buah, orange. Kalau pergi restoran dia makan nasi cuma dua leper stok. Kalau makan di oto dia makan banyak. Biar pedis le dia makan di restoran so. Memang orang Indonesia yang nggak jangan makan pedis. Orang Nado aja makan pedis. Ya. Iyo. Kita bagi tu baku pas. Kupas dulu semua entero. Bagaimana aja kupas kopi koki bagi tu. Ini tu bagi ini jago ini. Ini baru bilang jago. Keke. Baru bilang Keke orang bule. Orang Indonesia ya, kalau orang English nggak boleh jaba peel orange begini, mesti makan begini. Memang ana ada lihat orang Inggris yang makan begitu. Saya lihat tempat teman yang makan begini. Siapa nape teman? Jadi makan cuma begini. Siapa tu nape teman? Yang orang Inggris dia. No, orang Madura China, juga. No. Tapi teman yang tak suka kalau metu call dia Cina. Dia orang dia, apa? Ami, dia boleh datang dia kita bilang dia perfo, saya bilang kurang perfo number. Kon dia kon nanti kalau metu bilang ulang itu, dia mau datang kon hajar metu. Kita dia mau hajar tarik tu. Kita metu dia call dia Cina. Kita. Dia mau hajar. Oh. Kon dia aja bilang, kon dia aja bilang. Budak ini sangat pintar berbahasa Indonesia. Kondera bilang pengenapa kakak yang pengenapa kakak you can't nyana nggak boleh bilang kita. Memang Matthew ada bercerita dengan dia? No. Tidak korek. No, dia belum cerita bang kita. No, dia bilang pada dia, kon dia bilang pada kita. Itu bantu. Jangan mengarang, okay? Jangan mengarang. Tuh, akhirnya so kenyang toh, so makan buah, makan nasi, makan buah, abis itu makan lollipop. Mantap.
Mata mesti tunggu dorang. Tunggu dorang abis makan. Nah, sudah minta mbak orange. So kenyang. Kenyang. So kenyang. Sudah. Daripada pi makan di restoran. Nanti malam jutro makan restoran. Pi makan di restoran. Oh no. Nah, jangan di restoran. Nggak usah jo. Oke. Okay. Cuma boleh, nanti, cuma boleh, boleh berjalan di kasino, boleh. Apa berjalan di kasino anak boleh kecil? Boleh berjalan, bermain ulang tuh games di situ. Oh, sama Den tadi malam? Iya, iya, iya. Itu have fun. Iya, oh, kamu suka bermain tuh, ada di kasino. Boleh tuh orang? Ya? Iya, bilang Pak Daddy. Oke, okay. Daddy! Sudah, Daddy masih udah tidur, boleh. Nanti sebentar. Oke. Okay. Oke. Okay. Demikianlah video daripada channel Wahudin guys. Dan kalau saya melihat dalam video ini, terlihat anak bully bicara bahasa Indonesia dengan begitu fasih guys. Dan kalau kita melihat suasana dalam video ini, mereka seolah-olah mendirikan sebuah kema guys. Dan mereka kalau saya melihat mungkin mereka ini melancong ke Indonesia, jalan-jalan di Indonesia. Ataupun mereka ada tugas khas di Indonesia. Dan pada masa ini bukan saja ibu bapanya boleh berbahasa Indonesia, malahan anak-anaknya pun boleh menguasai guys bahasa Indonesia dengan begitu pantas. Walaupun belum lagi lancar, tapi kelihatannya kalau kita ambil contoh lah, walaupun belum lagi lancar, kemungkinan dalam 1 bulan ataupun 2 bulan dia boleh menguasai sepenuhnya bahasa Indonesia itu guys. Apakah anda punya tanggapan pada video ini guys? Anda boleh komen di bawah. Sekian daripada Bos Studio, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.